Kompilasi video terpecah di NUTALK Podcast. Part kedua, bagian satu, Riri Seal. Siapa yang followers manager sebanyak hari itu gak ada di dunia ini, sumpah kak. Eh, yaudah kak, kita salat dulu kayak gitu. Oh iya. Oh belum, udah lewat. Udah lewat, udah lewat. Nanya, siapa jadi, tahu. Jadi beli bahan sendiri. Iya, iya, it's okay, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang tuh banyak banget orang yang ngaku-ngaku kayak gitu loh, Ibnu. Sumpah, sumpah. Kayak pernah gak? Aku juga sering kayak, sering. Ya dulu Ibnu tuh ya awal-awal ngekos tuh nongkrong sama gue padahal kayak. Bagian 2, Reza Suryapter. Ibnu Papua Nu Green Tea. Oh, new. Itu. Iya. Ih, bercanda gue gak masuk. Sumpah gue gak masuk. Lo agak malu gak sih, Bang? Malu sih. Padahal umur kita beda dikit loh. Beda dikit loh. Iya, beda dikit. Tapi karena lo lebih banyak main sama anak-anak muda, gue sama Pak RW, jadi begini. Oke, oke, Bang Eja. Nah, kayak belum mandi. Enggak, gue tegang nih, Bro. Jangan. Lagi gitu, ini belum podcast. Oke, Bang Eja kapan nyusul? Hah? Nyusul kemana? Ya, jadi yatim juga gitu. Ya Allah, jangan. Jangan berwajib, gak bercanda. FYP banget soalnya. Salah ini, salah pembahasan. Gak ada di situ. Gak ada pasangan buat ditaruh di nama di undangannya, gak ada. Karena lu belum dapet juga ya? Iya, kalau ada gue dari dulu. Masalahnya gak ada. Atau jangan-jangan salah satu karyawan, karyawati itu sebenarnya ada yang suka sama lu, Bang? Iya, Allah wala bisa. Gak tau gue. Lu jangan nanya sama gue. Enggak lah, enggak. Oh, berarti gue juga butuh mobil dong, Lita. Betul. Yang genap. Iya, mercy gak sih? Biar kita main sama Wadah bertiga. Wiset. Ya. Dia cuma gini deh. Iya. Selesai podcast kayak anjir lu nu. Lu bahas apa lu nu? Enggak, soalnya artis juga udah punya cowok. Hah? Artis, salah. Artisnya punya cowok. Salah. Artisnya gimana? Punya cewek, maksudnya punya cewek. Gitu, punya cewek. Tapi punya cowok juga. Lu katanya pernah bertemu Tuhan. Gue bahkan lupa sama omongan kita yang di... Lah ini kosong gitu. Iya, kayak orang kayak gue menganggapnya kayak silahkan Reza. Silahkan Reza. Ya gue masuk. Gue kayak kosong nih. Gue masuk gitu. Gue mencium. Gue sempat berdoa lama loh. Sebentar. Ini sejak kapan sih podcast kita jadi agamis dan religius seperti ini? Ya lu nanyanya. Gue mah jawab. Muka lu juga masih muda, Bang. Ya muda dibanding bapak gue masih muda. Lah dibanding dia. Lu lahir 2000. Lu kira kok sebarang. Iya. Lawakan Bang Oja. Iya bener. 2000 gue udah main Ciple. Gue udah main PS1, gue udah jago. 2000. Bagian 3, Media Now. Ada konsumsi yang sangat banyak. Itu tadi gak sengaja. Di depan ada banyak. Aduh. Papahnya ya kan ya. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf. Lupa banget, lupa di. Sebenarnya udah dari tadi sih, tapi enggak apa-apa sih. Iya, lupa. Terus kenapa pilih? Makan lagi. Enggak nyadar, maaf banget. Aku megang. Boleh lah. Oh. Enggak apa-apa. Aku tuh pacarnya Fadil. Di situ gue mikir kan Fadil jadi apa, gue pacarnya nih kan. Fadil jadi tukang kebun, gue jadi pembantu. Gue bohong, Nu. Ih, Ibnu mah gitu dah. Ih, onut sih. Masa sih gue 700, Nu? Gue gak mau dipanggil ginian, Nu. Gue lagi kerja. Ya namanya kan talent ya. Iya, iya. Nah, kan? Yeah. Saya situ sendiri. Apa yang membuat kami di sedih? Soalnya... sedih banget. Apa itu, Kak? Aku tuh dulu pacaran sama dia naik motor Smash yang udah... Yang tahu badan aku kan gede banget. Iya, kan? Iya. Yang kalau aku naik tuh bener-bener bunyi gitu. Parah. Ini kayaknya kalau gue nyanyi gitu enak ya? Iya, enak. Coba nyanyi sekarang. Itu podcast ya. Dari makan, nangis, enggak jelas. Ini terlalu serak ya, maaf ya. Ini ngomongin kayaknya semuanya dia, sih. Kayaknya dia salah ngundang bintang tamu. Kan buka aja, Kak. Enggak apa-apa. Coba kan kalau enggak habis terserah ya. Iya, ada Niko. Oh, iya benar. Ya kok ya? Koko. Gue salah tahu nyebut nama orang. Pakai susu harusnya enak. Mau beli susu enggak? Enggak usah. Cimory. Dia mah demen banget dah. Asemer enggak? Iya, coba asemer. Ada?
Masuk kan? Oh iya. Ah iya benar juga. Ah lu gimana dah? Eh. Ya ini pas buka ini, pas buka ini asem banget. Bentar ya. Ribet nih, ribet. Eh, kejauhan. Enggak tahu pendek. Dah. Sumpah. Sumpah. Maaf ya. Kayak penguin. Penguin aja. Bagian 4. Joel Eliezer. Eh gue tenggil banget, kayak gue paling tenggil ya, apa enggak? Ada yang lebih tenggil enggak sih? Lu paling tenggil, kalau paling ngeselin Avan. Oh iya. Paling tenggil. Menunjukin eksistensi bro. Aduh gue gak bisa banget gini-gini. Ini by the time podcast ini ditonton nih sama ribuan jutaan orang nih. WZ lu udah terkenal banget nih. Udah main film nih. Amin dah. Sebelumnya lu kuliah atau enggak? Pertanyaan gue. Kuliah. Di mana? Gue sempat kuliah di Bandung. Sempat atau sudah lulus? Sempat. Sempat. Berarti tidak lulus. Berarti itu sampai sekarang cuti atau DO? Topnya FSRD lah ya, pokoknya tuh. Seni rupa desain nah, kan? Nah itu fakultas ya, paling goblok. Terus akhirnya dipanggil nih untuk tes gambar. Tapi emang tes gambar semuanya di tes gambar atau orang pilihan? Semuanya. Oh semuanya. Semua yang okay. Daftar di ITB tes gambar. Tes gambar. Bisa gambar lu? Datang gue ke ITB. Gak bisa. Goblok. Gue gambar. Lu tau gue gambar. Pri-nya dulu. Pri-nya gimana lu gambar? Pri-nya gue gambar sayap dulu kan. Lu tau Fairly Odd Parents gak? Tahu gue tau. Kecil gitu berarti saya. Gue gambar kayak gitu. Pas gue gambar itu pikiran gue kayak gitu, gue bakal gambar kayak gitu. Lu ujungnya kayak stickman. Gue bilang, wah gue nih gak lulus nih. Apa namanya pengumuman, di web kan. Terus? Rame-rame nih keluarga gue kan. Mantap, gue buka TikTok susah, websitenya susah. Iya, pasti. Akhirnya pas gue tuar merah kok gue. Gue bilang, wah anjing, enggak ini prank kali ya. Enggak. Masih beriman aja anjing. Kan ada kalau daftar swasta. Kenapa lu santai? Kan lu udah enggak punya kuliah apapun. Karena gue terpuruk. Enggak tahu mau kemana anjing. Terus dari yang DKV gue pikirnya seru, anaknya artsy-artsy, keren-keren. Nyatanya gimana emang? Mabok. Setiap hari anjing. Iya. Setiap nongkrong. Setiap hari. Gambar 5 menit, maboknya berjam-jam. Udah, jadi pokoknya lifestyle gue gitu. Mabok udah malas. Sumpah. Gue bilang kayak gitu anjing. Lu udah malas. Terus bapak gue. Sumpah, lu lagi gitu. Terus bapak gue bisa bilang anak goblok. Gue bener-bener bilang udah malas. Iya. Gak bisa gambar. Orang pasti kan orang tua kan mikirnya datang pakai kamera bopong yang gede-gede gitu. Iya. Datang dengan full gear gitu. Iya. Gue datang sih tantenya bilang gitu. Kamu alat-alatnya mana? Ini aja tante gitu kan. GoPro mau traveling. Gue pakai GoPro. Itu tahun berapa? Buat weddingan orang. Tahun berapa? 2017. Wah, gue. Lu bayangin wedding satu-satu yang pakai GoPro gue yakin ini doang. Pede lah ya, keren gue gitu. Bilang, sorry ya om tante clear dulu jalan buat gue. Ancur. Anjing yang penting kelihatan keren dulu bos. Anjing hancur. Wah ini hancur sih. Terus wah nah, itu baterai nggak habis tuh GoPro by the way. Abis. Lah abisnya di mana? Jadi gue cabut, gue cas dulu bentar. Ada momen, ayo Joel gini dulu, gue masukin lagi, wow baterai kedap-kedip kan, lumayan tuh, panik, tapi harus kelihatan punya baterai banyak, padahal gue cas di pojokan. Oh, footage paling hancur. Pakai fitur warp stabilizer aja udah enggak ngebantu. Gimana goyang-goyang gimana? Oh, udah jelo banget tuh. Udah. Gini. Udah. Terus gue bilang gini, "Will, bagus enggak kalau enggak bagus ulang aja." Terus enggak cakep. Pas ngedit di Lightroom kan white ya. Orang yang paling kira makanan gini nih. Anjing gue sabar. Apa gini anjing? Gak ada obat anjing. Anjing itu parah banget wedding terkacau anjing. Anjing. Wah anjing. Gue sabar. Gue kebanyakan anjing. Gak kebodohan anak ini. Hanya dengan iman. Anjing goblok. Kacau. Aduh gue sakit perut ini. Boleh minum gak sih? Boleh. Ya boleh minum dulu. Minum dulu. Aduh anjing gue inget-inget lagi. Gue selain beriman, gue membuat kenyamanan. Bos.
Iya, gue keluar dari Magna dirayain anjing. Sama siapa anak-anak? Rame-rame anjing. Bener-bener gue diangkat angkat. Weh, gue seneng tuh situ pas pulang anjing gak ada penghasilan. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Maksudnya? Oh iya. Gak mungkin gue enggak gitu. Intinya setiap jadi, orang tuh ada rezeki lah gitu. Jadi mau nol pun gue nggak takut gitu. Iya. Yang penting gue berusaha.